Jodoh itu takdir, bukan qadar. Beda antara qadar dengan takdir. Kalau qadar itu ketetapan Allah yang dikukuhkan sebelum kita lahir dan tidak akan berubah sampai meninggal. Anda mau nangis darah, mau nangis jus, nangis air, itu gak akan pernah merubah qadar. Di antara qadar itu misalnya, ajal, itu batas usia kita sampai meninggal. Kata Allah, setiap umat saya tetapkan waktu pulangnya. Tapi jodoh tidak, itu takdir. Takdir itu ketetapan Allah yang dikukuhkan berdasar ikhtiar makhluknya. Ikhtiar. Baru Allah tetapkan, diberikan jalan. Nah, kadang-kadang ikhtiar kita keliru. Di situ diberikan hidayah untuk menunjukkan pada ikhtiar yang benar. Maka jodoh persoalan ikhtiarnya di Quran surah ke-49 ayat 13. Hei manusia, persoalan jodoh itu terbuka bagi siapapun. Ikhtiarnya terbuka, ayo cari. Allah, Allah, Allah. As I look to nature's beauty.